بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqadatan min lisani yafqahu Qauli sadaqallahul azim Para pemirsa Selebes TV yang sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kembali kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa zidu wa barika Perkenankanlah kami pada kesempatan yang mulia ini InsyaAllah akan membahas sebuah tema yang berjudul Tiga pilar yang semestinya dijiwai bagi seorang muslim Ada tiga pilar yang mesti kita jiwai sebagai sebagai seorang muslim Sebagaimana sabda Nabi SAW Yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan imam yang lainnya bahwasanya raditu billahi rabba wa bil islami dina Abu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya dalam riwayat lain mengatakan nabi yang warasul telah sampai dakwah Islam kepada orang-orang sejak zaman nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai ajaran Islam berupa ketuhanan Allah kerasulan Rasulullah Muhammad SAW dan juga tentang bagaimana cara-cara kita beribadah sebagai orang Islam. Dan ketika itu mereka menerima sehingga mereka mengikrarkan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya wa rasula. Para pemirsa Selebes TV yang saya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, Muhammad dan Islam adalah tiga pilar yang senantiasa semestinya kita pupuk di dalam sanubari kita selama hayat masih di kandung badan. Kenapa? Karena tiga pilar inilah yang menjadi sandaran hidup kita. Allah, Muhammad dan Islam. Pertama, raditu billahi robba Aku rela, aku ridho bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu Ta'ala. Sebetulnya, dalam perjalanan peradaban manusia itu sudah mengenal yang namanya Tuhan, akan tetapi mereka belum tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu Allah. Sehingga ketika itu di zaman dahulu, orang-orang mengatakan bahwasanya ketika dia melihat sesuatu yang wah, yang baru pertama kali disaksikan misalkan batu besar maka dia menyembah batu itu dia mengatakan bahwa batu ini adalah Tuhan dia melihat ada hewan yang buas hewan yang tidak ada tandingannya dia menganggap itu adalah Tuhannya jadi sebetulnya sejak dulu manusia dalam peradabannya mengenal yang namanya Tuhan tapi tidak tahu bagaimana mensikapinya ada lagi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu dia mencari Tuhan. Pernahkah kita mendengarkan kisahnya Nabi Ibrahim AS? Ketika dia melihat bintang, Nabi Ibrahim AS mengatakan, inilah Tuhanku. Ternyata ada yang lebih wah, ada yang lebih besar sinarnya daripada bintang itu, itulah bulan. Nabi Ibrahim AS kembali mengatakan bahwa ini adalah Tuhanku. Ternyata keesokan harinya, matahari menggantikan posisi bulan dan matahari jauh lebih besar. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Inilah Tuhanku karena inilah yang paling besar." Akan tetapi, ketika malam tiba, hilang lagi matahari. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkesimpulan bahwasanya, "Tuhanku tidak menyerupai bentuk, tidak menyerupai makhluk. Bukan bintang Tuhanku, bukan bulan Tuhanku, bukan matahari Tuhanku, akan tetapi Tuhanku adalah yang menciptakan semua itu." Ada lagi orang yang mencari Tuhan di filsafat seperti Aristoteles. Dia mengatakan bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar yang menggerakkan semua ini. Tapi ya, tidak dilihat dan tidak dia ada tapi dia tidak terlihat. Dia menggerakkan tapi tidak bergerak. Itulah Tuhan. Rodi itu billahi robba obil islami dina. Sehingga Nabi mengajarkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbukumul A'la Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi Bahasanya Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu Allah Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku Fa'buduni wa'akimis sholat Maka sembahlah aku dan tunaikan salat Kemudian yang kedua singkat saja Wabil Islam Medina Islam adalah agama yang sempurna Bagaimana Islam mengatur mulai dari cara kita meludah, mulai dari cara kita tidur, makan dan sebagainya sampai diurus sama pemerintah semua diatur oleh agama. Sempurnanya agama Islam itu Akmaltu dina dinakum tu lakum Islam itu lakum Islam Sungguh kami telah menyempurnakan agama Islam bagimu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir yang ketiga Muhammadin Nabiya Muhammad adalah sosok manusia yang paripurna Yang layak dan untuk selalu kita jadikan sebagai pedoman telah dan dalam kehidupan kita Sehingga ketika kita meneladani tiga pilar ini Memupuk terus pilar tiga pilar ini Maka kita akan seterusnya menjadi manusia yang paripurna Sesuai dengan apa yang dijelaskan Allah subhanahu wa ta'ala insana fi Pemirsa Salabat TV yang sama dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Jagalah tiga pilar ini sehingga kita menjadi manusia paripurna yang bisa banyak membawa manfaat dan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala yang mulia di muka bumi ini dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha mustanwa wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.